Franz ya? Saya nggak kenal sama Om Franz, saya cuma kenal Siska istrinya. Oh, temannya Siska? Bukan juga, Tan. Mama saya yang temannya Siska. Oh. Dia kirim surat ke kami untuk jaga si Didi selama saya lagi liburan di sini. Oh, adik asalnya dari mana? Saya dari Bogor. Ini Siska sama Didit ya sedang berkunjung ke Surabaya, sedang mengunjungi ibunya. Kalau Franz, suaminya Siska tuh masih di kantor. Ya Tuhan, gimana ya? Saya mesti nunggu di sini terus. Jangan khawatir. Jangan menunggu di sini. Ayo, mari ke sebelah rumah saya. Mari. Ayo. Udah, buka pintu cepat. Anggap sajalah seperti di rumah sendiri ya. Itu beruang bonekanya saya. Jangan. Kenapa? Silakan duduk. Makasih, Om. Kenapa? Saya nggak pernah pisah sama dia. Oh ya? Kemana saja saya ikut? Kamar mandi, ke tempat tidur, kemana aja? Aduh. Dia udah kayak pacar saya, Om. Alangkah beruntungnya boneka beruang itu. Bener, Om. Bener. Saya sudah beli ini, apa namanya nih? Donat. Suka ya? Suka. Mari, silakan. Lapar, Bo. Oh, ya? Kalau dah? Sini, kamu ngomong. Aduh, nanti aja dah. Kita kan lagi ada tamu nih. Sekarang? Apa sih lo? Dadang tuh ya kalau lihat dia tuh ya matanya tuh jelalatan. Ngingetin gua tuh sama gandung laki gua gitu. Ini kalau lihat cewek cakep muda tuh matanya terus ya, kayak mata helang jelalatan gitu. Beda dong gua sama si gandung. Ah, lu gimana sih? Yang jelas si Lolita tuh kan cantik memang. Muda dan seksi, ya kan? Kang Dadang, pantasnya Lolita tuh jadi anak Kang Dadang, ya. Udah tua bangka ngatur diri. Jadi itu maksud lu manggil gua kemari ya? Memangnya lu mau mengut dia jadi anak lu? Enggak yalah, ngomong kagak nyambung begitu. Oke, udah lah. Gua mau kasih dia minuman dulu, wih. Supaya dia nggak keselak kalau dia makan donat. Kalau lu sih udah jelas, lu sih nggak bakal makan lagi. Karena tadi siang udah makan segerobak di restoran, ya enggak? Nah, lu bedain aja. Coba, tubuh dia tuh kan kayak gitar model Spanyol gitu. Beda sama lu, kalau lu kayak bass. Enak aja. Gua semuda dia ya. Bentuk tubuh gua nih ya lebih seksi dari dia, lebih bagus dari dia. Nah, seusia-usia gua dong, bentuk begini nih ya, bentuk tubuh begini bentuk ideal ini. Tahu? Udah, pokoknya lu di sini aja deh, ya. Gua mau urus Lolita dulu. Silakan Lita. Wah, Om benar-benar laki-laki yang paling baik yang saya kenal. Begini Lita, sekarang ini saya sedang bujangan. Tadi siapa, Om? Oh, itu ipar saya, istri sepupu saya. Sudah, jangan ladenin. Pokoknya, kapan-kapan kalau Lita lapar, datang saja kemari. Wah. Ya, pokoknya beres deh. Oh, baik sekali. Terus, lagi ngapain, Om? Oh, paling juga telepon si Franz. Ada apa? Ada kebakaran? Ih, lebih gawat dari itu. Ada perempuan yang namanya Lolita datang ke rumah kamu. Lolita? Ih, katanya sih dia gak kenal sama kamu. Dia kan suka yang aneh-aneh. Iya. Katanya dia ya, dia itu anaknya teman Siska. Terus gua bilang, Siska tuh sama Didit lagi ke Surabaya, Fran pasti di kantor. Sama Dadang dibawa ke rumah. Tuh, dia ngabisin donat gue. Kayaknya Dadang tuh tergila-gila. Aduh. Kang Dadang, lagi ngapain, ha? Enggak,
gua lagi megang boneka nih. Cakep deh bonekanya tuh. Itu gua tahu. Lu udah telepon si Frans belum lu? Udah. Apa selama katanya? Siska nggak ada, Lolita nggak boleh nginep di rumah Frans. Ah, bagus itu, bagus. Benar itu. Dia boleh tinggal di sini kok. Nggak apa-apa. Tinggal nanti di kamar saya aja ya. Baik sekali. Kamu yang kedua yang paling baik yang saya kenal, Om. Ya? Yang pertama siapa? Ini, Om. Budi yang ini. Aduh, beruntungnya ini boneka. Ini. Lalu Nana tuh. Aduh, apa sih? Cepat dia suruh pulang ke Bogor. Hei, Lolita. Selamat datang di Jakarta. Ayo kita segera ke rumah saja langsung. Kapling orang lu pengen gusur aja. Daripada kena gusur duluan. Deh. Aduh. Nah, sekarang kamu boleh tinggal di rumah ini. Dan inilah nanti kamar kamu. Sambil menunggu Siska datang. Nanti begitu Siska datang, kamu boleh menanyakan kepada dia bagaimana caranya mengasuh anak saya. Aduh, Om, pokoknya Om tenang aja, saya gak akan ngerepotin Om Frans. Oh, begitu. Saya menatap wajah kamu ini langsung mengingatkan kepada sebuah lagu dengan judul Sebundel Kegembiraan. Oh ya? Iya. Ngomong-ngomong, ada makanan gak, Om? Ini dia. Kamu kan tahu sendiri kalau Siska tidak ada di rumah. Jadi ya, memang gak ada makanan sama sekali. Ya. Bagaimana kalau kita mau makan di luar? Sip lah. Okay. Kalau gitu, saya salin baju dulu, baru kita keluar. Oke, sip lah. Siska, ambil. Udah beberapa malam, Pak, gak tidur. Loh, kenapa? Gara-gara si Lolita ini. Bayangkan, Pak, tiap malam dia ngajak pergi ke disco. Hah? Pulang dari disco, bukannya mau tidur, malah main kartu. Bilang dong kalau kau nggak bisa begadang. Papa ini salah. Emang kenapa? Lolita itu, Pak, kalau sudah kita lihat mukanya, bodinya, dia meminta apapun juga, kita sulit untuk menolaknya. Bahkan kita hanya bisa menjawab, sip. Gua jadi kepengen ketemu. Kayak apa sih orangnya? Lu jelas pokoknya sip lah. Mana sih matanya? Lu, mata lu apa? Papa lu. Tinggal di mana, Nek? Saya mau ke sana. Suka jeruk, Nek? Suka saya ya? Suka. Boleh ke rumah gak, Nek? Boleh. Adi malam kita mau ada NTS, Pak. Aduh, sip lah. Kalau begitu, ini jeruk bawah semua buat Nek. Semua, Bang? Iya. Makasih. Iya, ke pesta. Hah? Aku diundang ke pesta? Iya, Bang. Kalian pesen telur-telur ini. Alah, Mak. Mimpi apa aku semalam? Diundang gadis secantik ini. Sip lah, Bang. Halo, Lisa. Hai, Melia. Apa kabar? Baik. Aduh, ketemu di sini ya. Utang ke rumah yuk. Mau ada pesta ntar malam. Aduh, saya nggak bisa tuh. Kenapa? Saya mau ke Bogor. Pesta yang satunya lagi deh, saya datang. Sip lah. Jangan lupa ya, nanti datang ya ke pesta saya. Saya diundang, Mbak. Mm-hmm. Waduh, ketiban pulung saya, Mbak. Kalau gitu saya tak rono cepet-cepet besok tak bawakan bakmi yang banyak sekali. Monggo, Mas. Saya akan membawa model saya yang terbaik. Juga model pakaian yang ekstrim. Bagus, kan? Baiklah, sampai ketemu kita. Sampai jumpa. Wih, shh. Minta menyawangi dikit-dikit. Menyawangi. Menyawangi apa? Kok mau ke pesta nih? Pesta siapa? Pesta siapa? Pesta Lolita. Buat itu, kamu saya nggak pakai deh. Pakai minyak wangian segala. Enggak deh. Rusak rencana orang lo. Lo nggak boleh lihat orang lain seneng lo. Berencana lo, mudik lo. Eh, Kang Dadang,
Jangan pulang malam-malam ya. Kalau pulang malam gua enggak bukain pintu, biar tidur di emper deh. Sembodak lu. Lolita. Ini loh, Mbak Dewi, sejak Lolita ada di sini saya tuh nggak bisa tidur sama sekali. Tidur aja di kamar Dadang nih. Ya. Dadang kan lagi pesta di rumahmu. Gimana? Saya tuh waktu itu ngeliat Lolita di sana, di perempatan itu, dan dia setiap kali ketemu dengan orang diundang untuk datang ke pestanya, terutama laki-laki. Terus itu saya jadi bingung. Ya benar-benar dia itu gadis yang lugu kok. Jadi mudah-mudahan ya nggak ada laki-laki yang jatuh cinta sama dia, Mbak Dewi. Salah kamu sendiri, mestinya kamu tuh ya jangan nampung dia di rumah kamu. Ran. Ya ampun. Dia pulang jam berapa semalam? Bukannya malam, bukannya semalam tuh, pagi, sebelum tukang koran datang. Begadang dia kali. Pen, sini, kok punya ide. Apa itu, Mbak Dewi? Begini, Frans, ya. Nanti sebelum ke kantor, mampir ke kantor pos, ya. Kirim telegram buat Lolita, bunyinya, ya. Lolita, cepat pulang, ibu sakit keras. Gitu. Hilang permataku, hilang harapanku. Siapa itu? Oh, ada telegram. Wah, siapa itu? Hah? Ibu sakit keras, harap segera pulang. Mau pulang? Hah? Kenapa buru-buru, Lol sayang? Iya, Om, Ibu Lita sakit keras. Oh iya? Aduh. Iya, Om. Tolong bilang sama Om Frans. Kok Lita nggak sempet beresin rumahnya sama pamitan? Oh, jangan khawatir, Lol sayang. Jangan khawatir. Pokoknya beres. Nanti Om yang akan membersihkannya. Bener, Om. Sip lah. Baik sekali, Om. Oh iya, Om. Saya harus buru-buru, Om. Ini kunci rumah. Oh iya. Ya? Tante, permisi dulu. Naon dadang. Dah, Lolita. Sip. Tunggu. Makasih ya, Om. Sekali lagi, Om. Dah, Lolita. Dah, Om. Sip. Sip. Oh, Lolku sayang. Beberapa tahun lebih tua dari dia. Sirik lu. Gua sih gak keberatan dipanggil Om sama dia. Sudahlah, gua mau ke sebelah dulu. Gua mau bersihin rumahnya sampai beres semua. Oke? Sip lah. Satolong.
Lolita? Nggak jadi pulang? Oh, Om Dadang. Oh, Lolitaku. Lolita. Oh, Lolitaku. Masuk, Pak Frans. Pak, saya membawa ayam untuk Non Lolita, Pak. Saya juga ini jeruk udah janji sama Non Lolita, Pak. Iya, Pak. Ini bakmi untuk Lolita, Pak. Saya mau nyebut Lolita, Pak. Aduh, maaf, saudara-saudara. Lolita sudah pulang. Hah? Pulang? Ibunya sakit keras. Itu gadis tidak ada duanya, Pak. Oh, memang. Memang betul. Oh, gadis seperti Lolita itu ibarat mimpi yang jadi kenyataan. Hah? Lolita! Habis pulang kantor, capek sendiri. Bergembira sendiri, and berdansa sendiri. Siapa lagi nih yang datang nih, Anu? Iya. Yes! Surprise! Om kenalin om, saya Melia. Oh iya, Frans. Dia pengen tinggal di sini om, berapa hari om. Iya. Permisi. Om! Ternyata bukan ibu saya yang kirim telegram itu om. Dia sehat walafiat. Dan om, dia pengen bikin pesta om di sini selama berapa hari. Dia pengen kenalan sama teman-teman. Khususnya sama Om Dadang om. Lita! Om, pegang dulu. Oke, Bu. Ada apa, Non? Aduh, rumah ini, Lita. Kecil, mungil, kayak bemo. Enggak. Tahu bemo, kan? Kenapa? Banyak muatannya. Oh. Bisa 10 orang. Kita bisa bikin pesta yang meriah. Hey, check this out! Sekarang tambah lagi satu orang. Ada. Lagi capek aku. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.